Kalong. Kadal. Kaki cangkul. Bang, ente tuh halu. Apa tuh? Halusinasi. Asem, bro. Gua beneran. Aduh. Percaya sama ente, musrik. Percaya sama Allah, no. Terima kasih ya, Pak RT. Bapak-bapak, ibu semua. Sama-sama, Pak, Bu. Aduh, udah pegel lagi nih paha jalan kaki. Nah, ya, angkot saya ini. Si Rudi nih yang narik nih. Rud! Lah, ngetemnya kok berhenti gini, gimana sih? Lah, tumen kosong. Apalah, kapan lagi naik angkot sendiri? Tapi nggak bayar, udah pasti gratis. Aduh, udah ngetem berapa lama lo? Nggak ada penumpang yang segini ya. Udah deh, jalan aja, Rud. Kita muter aja deh. Ya elah. Pakai nepok-nepok segala. Mesra lo, ah. Kaki cangkul. Kaki cangkul. Aduh. Enggak deh, udah nganterin semua jahitannya Mami. Iya kak, tapi aku udah ngantuk banget kak. Kita pulang yuk. Iya. Tolongnya kak, nanti dulu Rafa. Kakak penasaran, kita ikutin yuk. Tapi Rafa takut kak. Tenang aja kan ada kakak. Yuk. Mana nenek gayung itu? Kok nggak ada kak? Pasti dia belum jauh nih, masih di sekitar sini. Gak mungkin dia hilang tiba-tiba. Tapi aneh kak, kok nenek gayungnya hilangnya dekat rumah Foni? Apa jangan-jangan nenek gayung itu masuk rumah Om Foni lagi? Hah, mana mungkin? Cari nenek, mau nenek mandiin. Patroli lagi, patroli lagi. Bang, ani mau nanya nih. Apa? Kapan nih kampung kita tuh aman dari teror hantu? Nih perasaan, nih kampung kudu diruat nih bang. Udah maksud lo apaan? Dibacain, di ngajiin gitu maksudnya. Kayak di rukiah gitu ya? Iya, itu bener. Semprul, ngomong kok kayak gitu. Lagian ya, zaman sekarang, kalau anak-anak muda bilang tuh zaman now. Kok ada ya? Kakek cangkul, karo nenek gayung itu, dia tuh kolaborasi. Terus dia tuh neror kampung kita. Yang aneh-aneh aja. Kolaborasi. Oh iya, kamu tahu gak? Ini gue loh, kakek Imron sama si nenek Ida itu, dia tuh kerjanya tuh cuma nyusahin orang doang. Aduh, Bang Dak nggak boleh ngomong kayak gitu, sembarangan nggak boleh Bang Dak. Tahu? Ntar bisa kualat, beneran. Pamali. Iya. Hati kalau ngomong, nanti kalau
itu kakeknya, kakek cangkulnya muncul, terus dia marah-marah sama kita, terus dia beginin kita, bagaimana urusannya? Gak mungkin. Mau apa lagi coba? Kita tuh udah bagus-bagus nguburin dia. Ya mungkin aja arwah dia tuh udah diterima sama sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Iya juga sih. Bener juga kata Bang Dak. Kita nih kerja, banting tulang, palak jadi kaki, dan sebaliknya. Dibayar cuma proyek thank you, terima kasih. Apa? Apa? Ente bilang? Proyek thank you. Proyek thank you. Ngomong-ngomong, lu berdua ada yang mau pipis apa enggak ya? Gak ada, emang kenapa? Enggak. Lagi gak mau. Pipis dong. Kagak. Ya udah, kalau gitu lu tunggu sini ya. Gua mau pipis dulu sebentar. Eh, Bang. Nanti mau kemana? Panggilan alam. Sidik. Tak ajakin pipis enggak mau. Ya udah, akhirnya aku pipis sendiri. Lama banget dari tadi nggak balik-balik. Jangan-jangan kencengnya di Bandung kali dia. Hah? Mana ke Bandung? Wah, dia kok nggak ngemeng-ngemeng? Wah, curang nih. Aneh kan juga pengen ke Bandung. Aduh, budek. Siapa yang bilang ke Bandung? Gue nggak bilang pergi ke Bandung. Gue bilang Bang Dak kencengnya lama banget. Jangan-jangan ke Bandung deh. Jangan-jangan ke Bandung. Bandung. Ente kan tadi yang ngemeng. Udah deh, pada ribut. Mendingan kita susul aja ke Bang Dak. Oh iya. Ya, jangan deh bener-bener masuk ke lubang kencing dia. Oh iya. Ke lubang sumur. Apaan sih ente? Ini dulu ada kakak. Kakak tua. Kampret. Bukan. Kalong. Kadal. Kaki cangkul. Bang. Ente tuh halu. Apa tuh? Halusinasi. Semprul. Gua beneran. Aduh. Percaya sama ente, musrik. Percaya sama Allah, no. Nah. Lagian gue nih, kok ketawa di ngelam muka dia. Udah kayak golek. Aduh. Dia datang lagi. Dek. Itu loh. Aduh, gak ngerti gue kodein pake mata. Tolong gue. Wah, curang dia. Pandak, yaudah. Sono aja lagi, pipis sekebon. Lagi mana ada, Bang, kaki cangkul. Tahayul tuh mah, Bang. Masa iya? Bohong. Aduh, tapi ngemeng-ngemeng. Bener juga nih, Pak, curang dia. Patroli, kita juga lama ditinggalin. Bang. Jagung di kebon orang. Aduh. Ente nggak usah nyanyi-nyanyi canggul-canggul apa? Aduh. Apaan sih? Bibinya keluar. Kakek. Kek. Canggul. Kakek mau nyangkul. Ente mau ke kebon. Gide, sono. Cangkul di kebun aja, Gih. Aneh mendingan kabur. Woi, jangan kabur, tapi lari. Aduh. Serem banget sih, kakek cangkul. Kok bisa sih masih angkut saya? Masuk angkut ngapain, coba? Aduh, pulang aja deh. Nggak aman di luar. Aduh, coba kalau di rumah punya istri. Udah pasti dimasakin, siapin baju. Dimandiin lagi, aduh indahnya kalau dimandiin. Mau dimandiin, cu. Aduh, kenapa ya? Perasaan saya kok gak enak. Ada kakek cangkul. Ini pasti nenek gayung nih. Aduh, hidup saya selalu dikelilingi sama hantu.
Aduh. Ada. Hantu itu nggak ada. Tidak ada hantu. Tidak.